Wanita hanya mengetahui bahwa agama mereka adalah orang Kristen setelah 27 tahun tribunjatim.com. Seorang wanita baru-baru ini menjadi sorotan karena dia mengaku hanya mengetahui agamanya setelah 27 tahun. Dia sangat terkejut ketika dia melihat status agama dalam akta kelahiran yang baru saja dia lihat. Setelah 27 tahun, video pengakuannya yang baru tahu dia bukan seorang Muslim. Kemudian viral di TikTok. Pria viral ingin menikah dengan balon. Ucapkan selamat pagi untuk mencium balon tidur. Kuat kami kuat baru-baru ini. Sebuah video menjadi viral di TikTok. Video ini menampilkan seorang wanita yang mengenakan jilbab dari Sabah, Malaysia, yang membagikan kisahnya. Dia mengungkapkan bahwa dia terkejut setelah melihat akta kelahirannya karena agama yang terdaftar bukan Muslim. Kisah ini dibagikan oleh akun TikTok Farhana garis bawah Aleja pada hari Minggu. Dalam video yang berlangsung kurang dari 1 menit, sepertinya akta kelahiran ditulis dalam status agamanya bahwa agama wanita jilbab sebenarnya adalah orang Kristen. Mengutip serambinews.com, meskipun seorang wanita yang dikenal sebagai Farhana lahir dan dibesarkan sebagai seorang Muslim, tetapi menurut Farhana, dia hanya tahu setelah membuat akta kelahiran baru ketika dia berusia 27 tahun. Setelah 27 tahun, saya hanya tahu agama saya, tulisnya dengan emoji yang tertawa. Pemilik pusat makam viral di TikTok sering menerima tamu tengah malam. Keluarga sudah terbiasa.